kalau kita durhaka, merasa banyak silap salah, maka kita tebus dengan taubat nasuha pada Allah. Cara taubatnya bagaimana? Tiga. Mamin muslimin yudhrimu dhamban, kalau ada orang silap salah berdosa, fayatathahhar, mandi taubat. Summa yusalli raka'ataini, sembahyang sunat dua rakaat. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, selepas itu istighfar astaghfirullahaladzim. Yang panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilal qayyum atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan orang tua ini macam mana? Banyak-banyak bersedekah, pahalanya kirimkan tu almarhum. Mana dalilnya? Mana dalil sedekah itu sampai? Datanglah saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emak saya sudah mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah sampai tak sedekah ni pada almarhumah emak saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu menunjukkan sedekah untuk almarhumah sampai. Ayus sedekatu afdal, di antara semua sedekah itu sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum. Bagi air minum, sebab di jazirah Arab susah air minum, maka dia bagi air minum. Tapi bila di negeri itu air sudah banyak, jangan lagi bagi air, bagilah yang lain. Buatkan pondok tahfiz Quran kah, belikan untuk pakaian anak yatim kah, niatkan untuk almarhumah. Kita dapat, ibunda kita pun dapat. Begitulah cara memperbaik. Baca Quran. Apa kata mazhab Syafi'i, Imam Nawawi? Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, yang seelok-eloknya dia bacakan Qur'an sekhatam, baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan sekhatam Qur'an untuk almarhumah. Kalau rasa bersalah, hilangkan bisikan setan, baca Qur'an. Wasta'inu bis sabri was salah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa. Banyak-banyak berdoa. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'akir nuzulaha. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran.